Salam, selamat pagi Tuhan memberkati kita selalu senantiasa dan anugerahnya melimpah-limpah atas hidup kita Kita tetap membangun hidup kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan Firman-Nya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang panggilan ilahi dan pemuritan Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gereja orang percaya dipanggil untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini panggilan bukan datang dari gereja, dari manusia, tapi ini tentu datang dari Tuhan yang menginginkan supaya kita dipanggil, dipilih, diselamatkan dengan tanggung jawab, bukan hanya sekedar mati masuk surga. Karena kalau memang tujuannya hanya sampai ke surga, lebih bagus ketika kita percaya Tuhan kita langsung mati, kan toh masuk surga. Tapi ternyata kita masih hidup di dunia. Karena itu kita perlu merespon, respon tentang panggilan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita mulai menjadikan setiap orang murid ini target fokus kita. Jadi bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen tapi kita menjadi murid yang memuridkan. Nah, persoalannya panggilan atau memuridkan orang ini banyak kali diabaikan. Mereka tidak menjadikan ini menjadi fokus atau pelayanan utama karena mungkin terlalu sibuk dengan event event dan event itu baik kalau ada hasil yang dicapai dan hasil menurut kehendak Tuhan bicara tentang orang mengalami hidup yang berubah jadi ini pertanyaannya apakah hidup orang yang kita pimpin, kita layani, apakah orang setelah ikut retreat, seminar, berbagai hal hidupnya makin berubah ini penting karena Yesus bukan hanya melayani ribuan orang ya tetapi dia menolong 12 orang muridnya dia kasih waktu dia kasih hidup dan 12 orang ini walaupun satu gagal yang digantikan oleh Matias Saudara tahu hidup mereka berubah melalui pemuritan. Destiny, identitas mereka, value, nilai. Jadi kita perlu kenal, Yesus bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita perlu mengenal dia adalah seorang pemurid yang luar biasa. Dia membagi hidupnya dengan 12 orang, dengan latar belakang, posisi, ada yang pemungut cukai, dan semacamnya, dan lain-lain. Dan hasilnya mereka menjadi 12 rasul. 12 pemimpin yang menghasilkan buah yang banyak dampaknya. Dan orang-orang ini yang tadinya dipandang rendah, sepertinya tidak ada apa-apanya, tapi mereka menjadi orang-orang yang mengubah dunia. ya Dan kita tahu bahwa ada kegerakan. Karena itu, saya mau katakan pemuritan adalah panggilan Tuhan untuk kita. Dan pemuritan bukan bicara tentang pelayanan, tetapi bicara tentang panggilan ilahi adalah bicara tentang kita memuridkan orang. Dan pemuritan yang benar bicara tentang menghasilkan orang-orang yang tujuannya berubah. Pandangan hidupnya berubah. Dan dia berbuah. Jadi bukan hanya sekedar pelayanan, tapi tujuan pandangan hidupnya, Bapak Ibu berubah. Dia nggak lagi fokus kepada dirinya sendiri. Tidak lagi mengejar kenyamanan, keenakan hidup kesenangan pribadi atau dunia tetapi mereka betul-betul fokus kepada panggilan Tuhan ya jadi memuridkan panggilan ilah itu sudah sama dengan memuridkan jadi memberi waktu menolong orang lain untuk berubah berbuah mereka melepaskan segala-galanya supaya lebih banyak orang bertobat dan mengenal Yesus dan menolong mereka menjadi dewasa dalam Tuhan. Ini yang Yesus lakukan untuk murid-muridnya. Itulah alasan Bapak Ibu, kenapa kita masih hidup dan ada di dunia. Ini alasan utama mengapa gereja ada di dunia, yaitu jiwa-jiwa dalam Matius 9, ayat e 37, katanya kepada murid-muridnya: Tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit." Jadi Yesus melihat ketika Dia memandang banyak orang, dia lihat orang-orang ini bermasalah, lemah lesu, butuh digembalakan, butuh ditolong. Butuh orang yang bisa mengarahkan mereka, tetapi persoalannya, banyak orang Kristen hari ini tidak mau, tidak bersedia. Mereka cuma lebih senang jadi pengkotbah jadi pembicara. Ya. Mereka senang duduk pada posisi-posisi pelayanan. Tetapi tidak ada orang yang mau mengambil bagian, memberi waktu, ya, menemani orang-orang. Kalaupun ada yang mau, kapasitasnya nggak cukup. Mereka nggak dipersiapkan untuk menjadi pekerja tuayan. Jadi tidak terlalu banyak orang yang mau memuridkan orang. Orang-orang yang mau bersedia tangannya dikotori. Karena bersentuhan, namanya tuayan bersentuhan dengan tanah terik matahari di mana tuayan itu berada. Jadi orang-orang yang mau bersedia keras, bekerja keras di tengah terik matahari untuk menyabit tuayan, nggak terlalu banyak. Makanya Paulus berkata kamu memang punya banyak guru, tapi tidak punya banyak bapak. Jadi kita butuh, Bapak Ibu, hari-hari ini. Saudara jangan hanya puas rajin ibadah minggu. Bukan hanya puas, sudah jadi orang Kristen. Tetapi kita perlu terlibat memenuhi panggilan Tuhan. Jadi pemuritan adalah sebuah pekerjaan yang membuat tangan kita kotor. Karena ngurusin orang-orang yang bermasalah. Tapi Tuhan janji dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Karena tidak banyak juga orang mau memberi waktu ini untuk memuridkan orang. Karena itu, apakah Bapak Ibu bersedia? Nah, ini yang saya lakukan tujuh tahun belakangan ini secara serius. Lelah, capek, tapi ada kebahagiaan tersendiri ketika orang-orang hidupnya berubah. Dan ini yang perlu kita lakukan, perlu kita bangun. Ya, Ada banyak kesaksian, kisah-kisah orang yang mengalami terobosan secara rohani. Orang-orang yang sembuh dari sakit ya jasmani maupun sakit di jiwanya orang-orang yang akhirnya punya respon yang benar ya mereka punya pandangan yang benar terhadap kesulitan hidup mereka mengalami terobosan-terobosan perubahan-perubahan mereka tidak lagi menyalahkan Tuhan dan manusia orang-orang yang mengerti panggilan dan menyerahkan waktunya untuk apa untuk memuridkan orang lain ini terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah gereja kita dan ini menjadi sukacita kita tentunya karena itu saya mendorong Supaya kita menangkap Tuhan, menghendaki kita melihat bagaimana saya mempercayai bahwa ketika kita lakukan ini, kita akan lihat ada banyak orang mengalami Tuhan, supaya. Kita juga berharap akan lebih banyak lagi pekerja-pekerja tua yang muncul, jadi kita perlu bertekun untuk menjadikan Tuhan, ya, menjadikan pemurid itu menjadi prioritas, menjadikan orang-orang menjadi murid Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa hal ini sedang Tuhan bangun di tengah-tengah kita untuk terjadi. Ya, jadi, kita percaya apa yang kita tabur hari ini, bulan ini, tahun ini, beberapa tahun ke depan, kita akan lihat hasilnya, karena Tuhan yang akan menumbuhkan. Kita harus mengerti dan percaya bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam karena itu berkat adalah hanya sebuah bonus tetapi ketika kita berada pada panggilan Tuhan saudara nggak perlu kejar-kejar berkat berkat akan datang karena itu saya berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan sebuah tujuan yang jelas untuk pergi dan jadikan sekalian bangsa murid Tuhan karena itu mari kita penuhi panggilan Allah di dalam discipleship atau pemuritan kita dan ingat pemuritan itu yang pertama supaya orang mengalami apa kesembuhan pemulihan mengalami perubahan paradigma mengalami yang namanya proses peremukan kematian daging ya hidup tidak lagi di dalam daging Lalu mereka mengalami perubahan paradigma. Pandangannya diarahkan kepada kekekalan seperti Paulus. Dia tidak tawar hati karena dia melihat yang kelihatannya hanya sementara. Tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Jadi pemuritan adalah menolong orang untuk mengalami kesembuhan, pemulihan. Mengalami perubahan paradigma tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Mengalami proses kematian daging dan mengalami pandangan yang benar tentang kekekalan. Bahwa semua yang kita lihat hari ini yang namanya yang bisa kita lihat dipandang itu tidak kekal, hanya sementara. Karena itu Paulus menjadi kuat karena dia mengarahkan pandangannya kepada yang kekal, yang tidak kelihatan. Saya berdoa Tuhan memberkati kita semua untuk melihat panggilannya di dalam pemuritan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati semua anak-anakmu supaya kami masuk memenuhi panggilan Tuhan lewat kelompok kecil, lewat pembinaan, lewat gereja rumah. Lewat komsel, komsel, dan kami mau memberi diri kami, biar lahirkan terus Tuhan orang-orang yang mau memiliki pandangan yang berubah sehingga punya beban, mau berjeri lelah, mau uh, capek kotor, Tuhan menangani orang-orang yang bermasalah, walaupun lelah tapi kami bersuka cita ketika kami melihat mereka memiliki pandangan yang baru, tujuan yang baru, hidup mereka berubah ya Tuhan. Hari ini kalau ada yang sakit di dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang sedang sedih kebingungan, Tuhan buka jalan dan berikan arah kepada hidup mereka. Terpujilah engkau Bapa di dalam nama Yesus, perlindungan penjagaan yang sempurna, jauhkan umatmu dari malapetaka, daripada kejahatan, daripada sakit-penyakit yang disebabkan oleh covid -19 atau serangan-serangan rojat tidak bisa menyentuh anak-anakmu. Ada perlindungan Tuhan menyertai anak-anakmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.